Selamat sore. Sore ini aku mau ngasih tahu, mau nge-share sedikit cara yang simpel sih. Biasa kan kalau buat tambang, buat itu wajib alatnya nih. Itu kalau buat pribadi sih nggak wajib. Itu alarm mundur yang bunyi tit 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 tit. Nah itu. Nah ini cara masangnya. Jadi jalurnya itu namanya aja kan alarm mundur. Jadi jalurnya itu kabelnya, alarmnya dari lampu mundur ini. Jadi aktifnya apabila mundur. Jadi lampunya nyala, alarmnya juga nyala. Nah, ini tempat lampunya nih. Karena di sini nggak muat. Kalau triton atau hilux di sini besar. Sini besar, ada ruangan, jadi bisa ditaruh di sini atau di sini. Nah, kalau Pajero itu nggak muat, di mau nggak mau ditarik ke bawah. Nah, ini dites. Ini dia. Ini juga lumayan nyari ini, susah. Ini dipasang di sini. Alarmnya dibungkus dulu biar nggak kena air. Bisa nggak ya masang lampu mundurnya? Nah, kalau beda sama tambang, kalau tambang biasanya di sini dibikinkan braket lagi nih. Di sini bikinkan braket untuk lampu mundurnya, untuk lampu rem tambahan sih. Nah, di situ juga dipasang alarm rotary gitu. Kalau ini kan nggak ada braket, jadi pasang di bawah aja, sama aja intinya. Nah, ini lampunya. Lautnya ada berapa? Tuh, ini. Kebetulan lagi dibuka, jadi dicuci dulu. Ini kan kotor banget, debu lengket, tidak pernah dicuci dari beli. Karena posisinya di dalam, nggak bisa dilihat napas, dibuka ini baru. Oke, tinggal pasangin lampu, selesai.